من جاء بالحسنة فله خير منها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون، اتقوا الله حيثما كنتم، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena ucapan alhamdulillah adalah bagian syukur kita kepada Allah dengan lisan kita. Lebih dari itu, kita menggunakan nikmat-nikmat Allah ini dalam rangka menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah impian yang paling mulia, cita-cita yang paling utama bagi seorang muslim di dalam menjalankan kehidupannya kecuali ia dapat menjalankan tujuan daripada ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menghambakan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tujuan diciptakannya manusia, keberadaan kita di dunia ini bukanlah hanya sekedar untuk bermain-main saja, bukanlah hanya sekedar untuk mengejar dunia, bukanlah hanya sekedar untuk memperbanyak harta kekayaan, bukanlah hanya sebatas bersenda gurau, tetapi tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ibadah kepada Allah adalah dengan mengesakan Allah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Rabb yang kita senantiasa tunduk dan patuh kepadanya. Maka betapa banyak kaum muslimin pada saat ini mereka mengaku telah bertauhid kepada Allah, telah menyembah Allah, telah mengesakan Allah, tetapi kalau melihat daripada praktek kesehariannya, praktek peribadahannya, ternyata masih jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak kaum muslimin yang tidak mengamalkan tujuan dari kehidupannya, yaitu menjadikan Allah hanya satu-satunya sebagai tempat kita untuk beribadah kepadanya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, materi yang ingin disampaikan oleh khatib pada siang hari ini adalah tentang makna
dan tafsir daripada tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makna dari tauhid bukan hanya sebatas kita mengakui bahwa Allah sebagai Tuhan kita, bukan hanya sebatas kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada konsekuensi, ada tuntutan. Selain kita menyembah kepada Allah, tetapi kita harus berkomitmen untuk meninggalkan segala sesuatu yang dijadikan sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah menjelaskan kepada semua para rasul dan juga para nabi, di antara misi dakwah mereka adalah walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan, dan sungguh kami telah mengutus setiap rasul kepada setiap umat dengan ani'budullaha wajtanibut tagut, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini sangat jelas bahwa tauhid itu bukan hanya menyembah Allah, tetapi bagaimana kita berlepas diri, meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena jika dia mengikrarkan Tuhannya Allah, tetapi ternyata dia masih menyembah Tuhan yang lain, maka dia tidak bisa disebut sebagai seorang Muslim. Tidak bisa disebut sebagai orang yang bertauhid, karena dia telah menyekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lainnya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang Nasrani sebagai ahli kitab, sebagai orang-orang musyrik, karena mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan bagi mereka di lain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebut orang-orang Yahudi bukan sebagai seorang Muslim, tetapi sebagai orang musyrik, karena mereka menjadikan Uzair sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjadikan orang-orang Quraisy disebut sebagai orang-orang kafir, disebut sebagai orang musyrik, karena mereka menyembah Allah dan juga menyembah patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Maka inilah yang menjadi makna tauhid, yaitu menegaskan agar kita meninggalkan, berlepas diri dari Tuhan-Tuhan selain Allah yang dianggap Tuhan oleh kebanyakan manusia, padahal mereka bukan Tuhan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara makna tauhid yang perlu kita pahami adalah di dalam berdoa meminta pertolongan harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan segala kebutuhan kita dalam doa-doa kita, panjatkan segala hajat kita, ya Allah berikanlah kami keselamatan di dunia dan di akhirat, ya Allah berikanlah kami rizki yang halal, ya Allah berikanlah kami kemudahan-kemudahan dalam urusan kami. Maka inilah yang dimaksud dengan tauhid. Lalu bagaimana orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam doa? Mereka meminta kepada Allah dan meminta kepada selain Allah. Ada di antara kaum muslimin, mereka masih meminta pertolongan kepada setan-setan, kepada jin, kepada siluman, kepada penunggu gua, mengalap berkah, meminta rizki, meminta jodoh, dan lain sebagainya. Maka ini akan merusak tauhidnya, akan merusak akidahnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana orang-orang Quraisy Mekah, mereka ketika melewati padang pasir yang gelap gulita, kebiasaan mereka selalu meminta pertolongan kepada jin-jin penunggu yang ada di padang pasir itu. Di dalam surat Al-Jin Allah menjelaskan wa annahu kana rijalum minal ins ya'uduna birijalim minal jin, dan ada orang-orang dan di kalangan orang Quraisy mereka senantiasa meminta pertolongan kepada jin di saat mereka berjalan safar melewati padang pasir yang sangat gelap. Disinilah Allah menyebutkan kemusyrikan mereka, karena jin adalah makhluk Allah, dia bukan Tuhan, dia tidak layak untuk dimintai pertolongan, karena jin adalah makhluk yang lemah dan tidak patut untuk dimintai pertolongan. Di antara makna tauhid juga
yang perlu kita fahami adalah tidak boleh kita berdoa meminta kepada orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati. Mereka tidak punya kuasa, tidak punya kemampuan untuk mengabulkan hajat permintaan orang-orang yang masih hidup. Maka tidak benar ketika ada sebagian kaum muslimin meminta berdoa kepada ahli kubur, kepada penunggu kuburan, kepada mayit-mayit yang mereka sudah tidak berdaya, sudah tidak punya kekuatan, dan tempat mereka sudah di lain alam, di alam barzakh. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang masalah doa meminta kepada selain Allah, kepada orang-orang yang sudah meninggal, disebutkan di dalam surat Fatir. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian meminta kepada mayit-mayit ruh yang sudah meninggal, la yasma'u du'aakum, mereka tidak mendengarkan doa-doa kalian, mereka tidak mendengarkan permintaan-permintaan kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, kalaupun mereka mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak akan sanggup mengabulkan permohonan-permohonan kalian. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara makna tauhid adalah tidak menempatkan cinta kepada selain Allah lebih besar daripada cintanya kepada Allah. Artinya, orang yang bertauhid senantiasa menjadikan Allah sebagai Rabb yang paling dicintai daripada sesuatu yang lain. Allah lebih besar dicintai daripada mencintai harta. Allah lebih berhak, lebih besar kecintaannya kepada Allah daripada kecintaannya kepada keluarga. Allah lebih besar kecintaannya daripada kecintaannya kepada istri, kepada harta, dan kepada selainnya. Setelah ia mencintai Allah, baru kemudian boleh dia mencintai kepada selainnya sesuai dengan kadarnya. Tidak boleh dia melebihi cinta kepada selain Allah, melebihi cinta kepada Allah. Dan ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Di antara orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, mereka mencintai berhala-berhala melebihi cintanya kepada Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada, di antara manusia ada yang menjadikan sekutu bagi Allah, yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai patung-patung, mencintai sesembahan-sesembahannya melebihi cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala antara pekerjaan yang haram ataukah taat kepada Allah, maka dahulukanlah mentaati Allah daripada jatuh kepada kemaksiatan. Ketika ada perintah dari makhluknya untuk menentang Allah, maka kita jangan taat kepada makhluk, tetapi taatlah kepada Allah, karena kita lebih mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara makna at-tauhid adalah meninggalkan ritual-ritual agama lain. Artinya, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan di dalam Al-Quran melalui lisan Nabi Ibrahim, tatkala Nabi Ibrahim mengikrarkan tauhidnya, inna bura'u minkum wa mimma ta'budun, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku berlepas diri, aku akan meninggalkan dari kalian orang-orang kafir, dan juga dari apa yang kalian sembah, dari ritual-ritual yang kalian sembah. Dan kalau kita membaca sejarah Nabi Ibrahim, tatkala kaumnya mengadakan ritual ibadah tahunan, Nabi Ibrahim tidak ikut hadir. Karena konsekuensi bertauhid itu tidak ikut campur, tidak ikut serta di dalam ritual agama lain. Sehingga Nabi Ibrahim melakukan, menghancurkan berhala-berhala yang ada di tempat itu. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah ketika ada agama lain mengajak kita untuk ikut dalam ritualnya, maka kita harus dengan tegas menolak dan mengatakan bahwa agama kami melarang untuk ikut ritual dalam agama-agama lain. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, kami tidak akan menyembah apa yang mereka sembah.
Begitu pula kalian tidak akan sembah, tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Di akhir ayat Allah menjelaskan, lakum dinukum waliyadin, agama kalian, agama kalian, agama kami, agama kami. Maksud dari ayat ini adalah ingin menjelaskan kepada kita tentang ritual ibadah di bulan Desember ini, di mana ada hari raya agama lain, yaitu agama Nasrani, yang mengadakan perayaan hari Natal, di mana sering berulang-ulang setiap tahun, di mana kita diajak untuk menghormati agama mereka dengan mengucapkan selamat hari raya Natal. Dalam hal ini, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama dengan tegas bahwa kita tidak boleh menyampaikan ucapan selamat terhadap hari raya agama yang lain. Karena kalau kita mengikut mengucapkan atas perayaan hari agama lain, sama saja kita membenarkan agama mereka. Karena hari raya Natal dianggap sebagai hari kelahiran anak Tuhan, sedangkan di dalam Islam tidak ada yang namanya anak Tuhan, lam yalid wa lam yulad. Dan juga tidak boleh kita ikut dalam perayaan mereka. Ketika diajak misalnya untuk masuk ke dalam tempat ibadah mereka, Islam dengan tegas tidak boleh kita ikut di dalam perayaan agama mereka. Toleransi yang benar adalah agama mereka, agama mereka, agama kami, agama kami. Bukan ketika agama mereka kita ikut, ataupun kita mengadakan perayaan kita, mereka ikut kita. Itu namanya bukan toleransi, tetapi itu adalah campur aduk di dalam agama. Maka tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara makna at-tauhid adalah meyakini bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar. Karena Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Inna dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Di dalam ayat yang lain juga Allah menjelaskan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina," barang siapa yang mencari agama selain Islam, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min," maka Allah tidak akan menerima agamanya. Maka tidak benar ada sebagian orang-orang yang menyatakan bahwa semua agama benar. Apapun agamanya, selama melakukan kebaikan, dia akan masuk surga. Ini adalah syubhat. Ini adalah perkataan yang batil, yang tidak benar, yang bertentangan dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara makna tauhid juga adalah Allah melarang kita untuk jangan bertasyabbuh atau ikut-ikutan menyerupai penampilan orang-orang kafir, atau mengikuti memakai atribut-atribut agama ritual agama yang lain. Maka di saat bulan ini, bulan Desember, apalagi di perayaan hari Natal, di mana setiap kantor-kantor, setiap perusahaan-perusahaan menekankan kepada karyawannya untuk memakai atribut Natal, maka ini tidak dibenarkan dan ini tidak dibolehkan di dalam syariat kita. Tidak boleh memakai atribut-atribut agama yang lain, dan perlu ditanamkan untuk menghormati keyakinan agama lain dan tidak memaksakan ajarannya kepada agama yang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara makna at-tauhid adalah tidak menganggap atau tidak boleh memakai benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan, padahal benda ini benda mati yang tidak berakal dan tidak memiliki kekuatan apapun. Makna tauhid di sini artinya kita dilarang untuk jangan memakai jimat, jangan memakai perkara-perkara yang di situ dianggap memiliki kesembuhan, dianggap memiliki memudahkan jodoh, memudahkan rezeki. Islam dengan tegas melarang hal yang demikian, karena kesembuhan milik Allah, rizki milik Allah, jodoh milik Allah. Maka mintalah kepada Allah, jangan kita bertawakal atau menekankan meminta kepada jimat-jimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada salah satu sahabatnya
yang memakai cincin. Rasulullah bertanya kepada sahabat ini, "Ma hadhihi? Apa ini wahai sahabatku?" "Ya Rasulullah, ini adalah jimat. Ini adalah cincin yang dengannya aku bisa sembuh dari penyakitku." Lihat bagaimana Rasul ingin mengajarkan, ingin mendidik bahwa benda mati itu tidak memiliki kekuatan apapun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In za'ha, buanglah jimat itu. Fa innahu law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan." Kalau engkau tidak segera melepaskannya dan engkau meninggal dalam keadaan seperti itu, meyakini bahwa jimat itu memiliki kekuatan, maka engkau akan sengsara di akhirat nanti selama-lamanya. Maka engkau tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Maka kalau kita melihat kaum muslimin di zaman sekarang ini, begitu mudah percaya terhadap keyakinan-keyakinan yang dijajakan oleh dukun-dukun, yang dijajakan oleh orang-orang pintar, yang dijajakan oleh paranormal-paranormal. Dan tentu kita sebagai seorang muslim harus mempelajari akidah kita, akidah yang benar, yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tempat kita untuk meminta, sebagai tempat kita untuk memohon, sebagai tempat kita untuk bertawakal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa bi syai'in," barang siapa yang hatinya terikat kepada benda, barang siapa yang hatinya sudah tawakal kepada benda dan dia lupa kepada Allah, "ulliqa bihi," maka hatinya akan terpaut kepadanya dan akan lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan, barang siapa yang melupakan Allah, maka Allah akan melupakannya nanti pada hari kiamat. Wa qila al-yawma nansakum, dan dikatakan kepada mereka, pada hari ini aku melupakan kalian. Aku tidak akan menolong kalian. Kama nasitum liqa'a yaumikum hadza, sebagaimana kalian melupakan hari kebangkitan ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi tentang makna-makna tauhid. Mudah-mudahan kita dijaga akidah kita, dijaga keyakinan kita, untuk senantiasa menggantungkan keyakinan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ternodai, terkotori dengan kemusyrikan-kemusyrikan. Karena orang yang meninggal dalam keadaan musyrik dan tidak bertaubat, maka ia tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya dan akan mengampuni dosa-dosa yang lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum.